unboxing Lil Fishy's Motorized Water Pads. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Terima kasih. Halo sahabat Toys Lab, namaku Toshiko. Aku boneka Melchan. Aku Yuki. Aku juga boneka Melchan. Salam kenal ya. Yuk, kita buka mainannya sekarang yuk. Toys Lab. Di sini sudah ada dua Lil Fishy, yang warna biru dan warna orange. Kita lihat dulu yang warna biru yuk. Ini tulisannya Lil Fishy's Motorized Water Pads, peliharaan air dengan mesin bermotor. Dia bisa swims atau berenang, dives atau menyelam, dan flips atau berbalik badan. Terus kita lihat, oh namanya Waylon. Jadi ikan hiu yang warna biru ini namanya Waylon ya. Lucu sekali ya. Terus ada tulisan lifelike movement. Jadi dia bisa bergerak seperti ikan sungguhan gitu teman-teman. Terus kita lihat koleksi yang lain ya. Wah ternyata banyak teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jenis ikan yang harus kita koleksi nih teman-teman. Lucu ya. Terus ada lagi adjust my tail to change the swimming action. Oh, jadi kalau kita ubah posisi ekornya nih teman-teman, nanti gaya berenangnya juga bisa berubah. Wah, lucu sekali ya. Lucu sekali. Coba kita lihat yang satu lagi ya. Kalau yang ini namanya Lucky. Warnanya orange, seger banget. Nah, Yuki, sekarang buka dulu yang punyaku ini ya, yang warna biru. Kita buka dari sebelah mana ya? Coba dilihat dulu. Oh, dari sebelah sini saja yuk. Kita coba ya. Oh iya teman-teman, kalau diperhatikan, Waylon ini mirip seperti hiu paus ya, atau ringka dan typhus. Dia adalah hiu pemakan plankton yang merupakan spesies ikan terbesar. Karena ukuran tubuhnya yang sangat besar dan kebiasaan makannya dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Kemudian hiu paus itu juga mengembara loh di samudra tropis dan lautan yang beriklim hangat. Dan tahu nggak teman-teman, hiu paus dapat hidup hingga berusia 70 tahun. Wow. Hah, sangat tua sekali ya. Spesies ini dipercaya berasal dari sekitar 60 juta tahun yang lalu loh teman-teman. Menurut info yang pernah Toshiko baca, hiu ini jinak dan tidak berbahaya bagi manusia. Wah, sudah kebuka nih. Kita lihat dulu ya. Wah, di situ teman-teman bisa lihat di bagian punggungnya ada seperti totol-totol ya. Makanya kalau di Indonesia itu hiu paus disebut juga dengan geger lintang. Oh, mungkin karena seperti taburan bintang ya punggungnya. Terus ekornya kita lihat bisa ditekuk ke atas, bisa diluruskan juga. Ada lagi di sini tulisan on, off, dan open. Nah, bisa dibuka teman-teman. Isinya baterai A3, 2 buah. Terus kita lihat, oh ternyata ada bagian yang harus dibuka dengan obeng. Kita cari obengnya dulu ya. Sekarang kita simpan dulu. Sabar ya Waylon, kita buka temanmu dulu. Sekarang giliran punya Yuki. Ini namanya Lucky. Lucky ini adalah ikan badut atau Amphiprionine, si penghias lautan. Ikan badut ini jadi pemeran utama loh teman-teman dalam film Finding Nemo. Teman-teman sudah pernah nonton belum? Oh iya. Ikan badut ini ukuran maksimalnya bisa mencapai 10 sampai 18 cm.
Ikan badut merupakan ikan karang tropis loh teman-teman, yang hidupnya di perairan hangat dan pada daerah terumbu karang dengan kedalaman kurang dari 50 cm dan berair jernih. Salah satu keunikan ikan badut adalah ia memiliki hubungan simbiosis mutualisme dengan anemon. Ikan badut mencari perlindungan pada anemon dari predator dan menjadikan anemon sebagai habitatnya. Selain dari itu, ikan badut biasanya mengambil makanan yang terjerat pada anemon, di mana kebanyakan organisme laut tidak tahan terhadap racun yang ada pada anemon. Sebaliknya, ikan badut melindungi anemon dari predator seperti ikan kupu-kupu dan membersihkan anemon baik dari kotoran ataupun parasit yang dapat membahayakan anemon. Dan kotoran ikan badut dapat menjadi makanan loh bagi anemon. Halo, aku Lucky. Aku Waylon. Aku ikan badut. Aku hiu paus. Ayo kita berenang sama-sama. Ayo, ayo, ayo. Yeay. Nah, sudah keluar semua nih. Waylon, hiu paus untuk aku ya. Iya, Yuki. Yang Lucky ikan badut untuk aku ya. Iya. Ayo sama-sama kita isi baterainya. Ayo sama-sama. Kita isi baterai dulu untuk Waylon si hiu paus berwarna biru. Ini sudah diisi baterai ukuran A3 sebanyak 2 buah. Jangan lupa nanti dibuka dulu dan dipasang lagi skrupnya. Setelah itu kita posisikan di tengah-tengah antara tulisan on dan off. Nanti dia baling-balingnya bisa berputar. Kalau teman-teman kelihatan nggak ya? Kayak gitu teman-teman. Kalau kita arahkan ke atas nanti dia bisa nyala. Kalau ke bawah mati deh. Kita siapkan dulu tempatnya untuk berenang ikan-ikan kita. Wow. Sudah siap. Lalu kita tuang air. Kita tambahkan air sampai hampir penuh. Oke, cukup. Nah, sekarang masukkan dulu ikan punya Yuki ya. Si Lucky. Mana ya Lucky-nya? Halo Lucky. Ini dia. Kita nyalakan dulu Lucky-nya. Coba kita putar ke atas. Aduh. Kok agak susah ya? Sebentar, sebentar. Nah, ini sudah nyala. Ekornya kita naikkan ke atas, kita tekuk ke atas. 1, 2, 3. Yeay. Ikanku bisa berenang. Kamu happy kan Lucky? Sekarang giliran punyamu Toshiko. Ayo cepetan. Iya, sekarang punyaku ya, si Waylon. Ayo kita putar bagian atasnya sampai nyala ya. Coba sebentar ya. Oh, sudah nyala. Terus kita tekuk ekornya ke atas. Oke, siap. Siap ya, Waylon. 1, 2, 3. Wow. Waylon akhirnya bertemu dengan Lucky. Wah, lucu sekali. Wah, mereka balapan. Mau kejar-kejaran. Oh iya, sampai lupa. Biar lebih bagus, kita kasih kerikil-kerikil ini ya. Biar lebih ada warnanya gitu. Jadi dia. Ini saja. Wah, jadi bagus ya. Kita bikin satu lagi. Sekarang kita coba ya, coba arah ekornya.
coba ubah, kita lurusin ya. Seperti ini. Lucu sekali ya Toshiko, seru main ini. Iya lucu sekali, tapi harus diperhatikan kalau main ini jangan didekatkan ke rambut. Iya teman-teman, jangan didekatkan ke rambut ya, karena nanti bahaya, rambutnya bisa membelit kebaling-baling di ekornya. Iya teman-teman, minta bantu sama orang tua ya kalau belum bisa. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu lagi dengan kami atau teman-teman kami yang lain ya. Nantikan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Biar kami makin semangat untuk bikin video yang lainnya. Jangan lupa ya. Dadah. Pause.